teman-teman Sumbar le. Kedua tim telah melakukan pemanasan. Tim yang bertanding kali ini GMS Club dari Suligi, yaitu kampungnya Sukumarle ya. Satu lagi klub Bengkolan Salak, kampung tetangga ya. Mari kita saksikan bersama ya guys, teman-teman. Kedua tim mau diperkenalkan oleh reporter dan wasit ya. Kedua tim saling bersalaman untuk memperkenalkan diri masing-masing biar lebih sportif ya guys. Tim Merlah ini timnya tim kedua Sukumarle ya guys. Tim Sukumarle menerjunkan 3 tim. Ini tim yang kedua, tim yang pertama yang kemarin bertanding. Oke, di sebelah utara ini yang berwarna merah seragamnya tim Sukumarle Suligi. Kita saksikan di set yang pertama ini tim GMS membawa servis pertama. Tim Desa Telaga. Oke, set yang pertama di set yang pertama sudah lakukan. Nomor 11. Terima dengan sempurna. Kita lewat kali ini sehingga poin pertama untuk GMS 1-0. 1-0 pemirsa. Nomor punggung 11, Olive Alonso sudah lakukan. Terima dengan sempurna pada server 7. Lansa jaga ini resi sempurna. Mulai berdatangan ya guys. Depan ini. Masuk pukulan keras. Nomor punggung 10. Riko ini ramai. Hingga menambah angka 2-0. Yang bertanding tim tuan rumah dan masih Olive Alonso sudah lakukan. Terima jogi. Angkat tinggi ke belakang Anton. Revisi sempurna. Kembali ke Riko, itu pukulan Riko pelan saja menambah angka kembali 3-0. Masih Oli, lakukan sudah lakukan. Terima dengan sempurna. Pada server ke-7, Reji pelan saja ada cover di sana. Masih bisa. Ternyata tidak mampu dikembalikan. Sehingga menambah angka kembali 4-0. Sudah 4-0 timnya Sukumarle versus Bengkolan Salak. Nomor punggung 11, Olive sudah lakukan. Prima Jodi sempurna kepada server 7. Reji tidak mampu di blok nomor punggung 4 ini sehingga berpindah poin 1-4. Nomor punggung 9
sudah lakukan dengan sempurna. Seperti itu masih ada cover di sana. Satu pukulan Jody mampu di blok nomor punggung satu. Heru ini berpindah poin 5-1. Nomor punggung satu Heru lakukan serve, jump serve sudah lakukan, tidak mampu melewati net jump serve dari Heru ini sehingga berpindah poin 2-5. Yang memimpin nomor punggung 2 Ari lakukan serve, kali ini dibiarkan out wasit senior 6-2 namanya guys. Oke, 6-2 poin. Kali ini Rizky lakukan serve, sudah lakukan, terima dengan sempurna. Berhasil 7. Terjadi pelanggaran sehingga poin untuk Bengkolan salah 3-6. Nomor 3 sudah lakukan, terima dengan sendiri biru. Satu pukulan keras dari tipu nomor punggung 10 ini. Nomor punggung 10 Rico lakukan jump shot, sudah lakukan, terima dengan sempurna. Balik pada Anto, resip kurang sempurna dari libero GMS ini sehingga berpindah poin 4-7. Tim kedua untuk Sukumarlen namanya libero GMS Suligi ya guys, salah satu tim yang diturunkan oleh nomor punggung 6 Reja lakukan shot, tidak mampu melewati. Nomor punggung 2 Leo lakukan serve, floating saja kali ini. 5 Regi sempurna. Masih ada 7 Anton, masih ada cover di sana. Ibu saja masih bisa resi sempurna. Masih ada 7 pelan saja kali ini, angkat bola ke depan, mampu di blok balik ke. Masih ada cover di sana, masih bisa. Masih bisa. Resip kurang sempurna kali ini. Tinggal berpindah poin 5-8. Dote masih slow saja ya, karena masih babak pertama mungkin ya guys teman-teman. Jody lakukan serve, sudah lakukan, terima resip dengan sempurna. Satu pukulan tidak mampu melewati net sehingga menambah angka tim Bengkolan salah 6-8. Nomor punggung 7 Jody shooting saja, tidak mampu melewati net. Servis dari Jody ini sehingga berpindah poin 9-6. Nomor punggung 12 Rofik sudah lakukan, terima Jody sempurna. Pada saat ada 7 mampu di blok, angkat bola ke depan. Pelanggaran dilakukan oleh tim Sukumarle Suligi. Oke. 7-9. Nomor punggung 17 Anto lakukan serve. Oh, sepertinya keluar. Nyata melanggar out. Bengkolan salah. 10-7. Olive lakukan serve, terima Regi. Angkat ke depan. Mampu di blok dan nomor punggung 9 Amal ini. Amal lakukan serve, sudah lakukan. Ternyata poin untuk GMS sehingga poin 11-8. Kali ini nomor punggung 1 lakukan serve, sudah lakukan, terima dengan sempurna. Pada saat 7 belakang Kak Regi, tidak mampu melewati net. Anak-anak muda Sukumarlen ini sangat berbakat ya. Kembali 12-8. Masih Heru lakukan kali ini jump shot, sekarang mudah-mudahan sudah lakukan. Mudah-mudahan ganteng-ganteng sekali guys, baik tim dari Sukumarlen maupun tim dari Bengkolan salah, namun tidak mampu dikembalikan. Sangat potensial walaupun sekelas Tarkam tapi permainannya. 13-8 nomor punggung 1 jump shot sudah lakukan, angkat pelan saja kali ini. Resi sempurna. Leo pelan saja, cover di sana masih bisa. Pukulan berotot dari Jody tidak mampu melewati net. Tidak
tembus. Sehingga menambah angka kembali 14-8. Masih Heru, Arwan Jamsa sudah lakukan. Tidak cover di sana. Sehingga berpindah poin 9-14. Tertinggal 5 poin guys. Nomor punggung 2, Ari lakukan serve, sudah lakukan. 5 oleh sempurna. Satu pukulan lampu di blok. Pukulan lambung tinggi, resi sempurna. Pelan saja. Lalu terjadi miskomunikasi sehingga bola tidak mampu melewati net. 15-9. Nomor punggung 4, Rizky sudah lakukan. 5 Anto menguasai masih poin, mampu diblok. Terjadi tim out di set yang pertama. Nomor punggung 4, masih Rizky lakukan serve, sudah lakukan. Receive sempurna, bisa bertujuh Jody. Ternyata masuk set smash dari Jody. Pertandingan ini terlaku 10-15. Servis dari Renzi nomor punggung 3 ini tidak mampu melewati net sehingga berpindah poin 17-10. Yang disponsori oleh Rico nomor punggung 10, Rewan Jamsok terima dengan sempurna. Desuligi Mandiri masih bisa cover di sana, angkat ke belakang Rico. Kembali pukulan back attack dari Rico nomor punggung 10 ini menambah angka 18-10. Dilaksanakan dalam rangka hari ulang tahun Mas Riko, lakukan jam sore yang sudah lakukan tidak mampu melewati net sehingga berpindah poin 11-18 yang ke-16. Oke guys, semoga Bundesnya nomor punggung 4, Reja malam putih resi sempurna belakang dan Leo pelan saja. Leo selamat pada Bundesliga Mandiri sore ya karena 19-11. Nomor punggung 2, Leo fluting saja. Terima Reji. Lewat angkat pelan saja. Ternyata tidak ada cover di sana. Oke, nomor 2 melakukan serve. Ini sebenarnya subscribe ya. Dibiarkan out. Oke okay guys, ini guys jangan lupa subscribe ya guys. 12-20. YouTube Superman ini nomor 7 Jody. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sempurna. Leo. Biar channel kita makin tambah. Jangan lupa subscribe ya guys. 11 out. Masih Jody lakukan serve, sudah lakukan. Resi sempurna. Balik kali Olive. Kali ini satu pukulan Olive. Poin 21-13. Oh tertinggal jauh guys, 21-17. Nomor punggung 12, Rofi lakukan punting. Bengkola salah. Tidak mampu banyak menyerahkan bola sepertinya tim Bengkola salah. Menambah angka kembali di set yang pertama ini 22-13. Masih Rofi. Satu lagi laser banyak guys. Putih. Dari poinnya sih. Wow, sudah last one guys. Sepertinya permainannya sangat santai sekali ya guys. Belum panas ya guys. 23-13. Masih nomor punggung 12 Rofi. Sudah lakukan. Terima Jody sempurna. Belakang pedang Anton. Resi sempurna. Balik ke Olive pelan saja. Wow, udah laser rupanya guys. Pelanggaran 24. Ketok bisa yuk. 24-13. Masuk Rofik, Gonzalo. Sudah lakukan. Lewat saja, resi sempurna. Belakang benar. Wow. Rico. Terjadi pelanggaran sehingga berpindah poin 14-24. Kali ini Anto lakukan serve, sudah lakukan. Terima dengan sempurna. Satu pukulan dari Rizky nomor punggung 4 tidak mampu melewati net sehingga menambah angka untuk Bengkola salah 15-24. Masih Anto lakukan serve. Terima Leo, resi sempurna.
belakang kepada Olive, mampu di blok. Satu tipuan, melakukan penipuan dari, tapi kurang berhasil. Center nomor punggung satu ini tidak mampu melawan di net. 16-24 sudah lakukan. Resi nomor punggung beliau ini kurang sempurna. Poinnya berapa nih guys? Sehingga tambah angka kembali 17-24. Angkat ke belakang Oli. Yes, oh. Rupanya udah game point. Di set yang pertama ini. Set yang pertama dimenangkan oleh 25-17. Game is too lagi cukup mahal. Sehingga menambah angka. Oke guys, kita saksikan 2-0. Set yang kedua. Masih Anto lakukan serve, sudah lakukan. Terima dengan sempurna. Timnya Sukum Marley guys. Tim keduanya Sukum Marley. Masih bisa angkat ke depan. Namanya GMS Sulegi. Balik klik. Masih bisa. Mampu di blok. Angkat ke depan. Lesu sempurna. Belakang. Satu pukulan mampu di blok. Angkat ke belakang. Jody. Satu pukulan back attack dari Jody nomor punggung 7 ini masuk sehingga menambah angka kembali 3-0. Tim back salah. Masih Anto lakukan serve, sudah lakukan. 3-0. Keluar sepertinya guys, pindah poin dari Anto ini. Out sehingga berpindah poin 1-0. Nomor punggung 1 Heru lakukan jump serve, sudah lakukan. Terima dengan sempurna. Belakang berpindah poin 4-1. Nomor punggung 5 Surya sudah lakukan. Belakang kepada satu pukulan dari Riko nomor punggung 10 ini tidak mampu di blok. 2-4 Rizky lakukan serve, resist kurang sempurna. Oh, terang kali, putih dong. Masih bisa angkat resi sempurna. Balik berat Riko. Satu pukulan keras menghilang nomor punggung 10 Riko ini. Nomor punggung 4 Rizky lawan Bluting sudah lakukan. Terima Anto. Masih bisa diblok. Angkat gerban pada Jody. Ternyata tidak mampu melewati net. Berbagi angka 4 sama. Nomor 4 sama guys, timbang sepertinya guys babak kedua ini. Masih bisa ke belakang. Sulegi dan Bebelan salah. Tidak mampu di blok. Nomor punggung 8 Ayub ini. Kali ini Ayub nomor punggung 8 sudah lakukan. Terima sang libero, resi sempurna. Satu pukulan quick smash. Sepertinya nomor 12 teman Sukum Marley nih, Rofik ini bisa dibendung, namanya Rofik guys. Smashnya sangat mematikan. 5 sama Riko nomor punggung 10 lakukan jump shot, sudah lakukan. Dapat bola muntahan Olive nomor punggung 11 ini. Oh, nomor 11 nih mantap juga, namanya Olive guys. 6-5 tapi poinnya masih Riko lakukan jump shot, tidak mampu melewati net. Servis dari Riko ini sehingga berbagi angka kembali di set yang kedua ini 6 sama. Reji lawan serve, terima sang libero. Gila guys, gak bisa keras. Dipendung lagi guys nomor punggung 12 ini. Nomor 12 ini emang 7-6 ya, nomor punggung 2 Leo lawan Puting, terima dengan sempurna. Belakang kali ini masih bisa kalah. Mantap, poin kembali untuk GMS 8-6. GMS Sulegi Sukum Marley masih nomor punggung 2. Kembali kita saksikan di set yang kedua ini, masih Leo lawan serve, sudah lakukan. Terima dengan sempurna. Satu pukulan quick dari Anton nomor punggung 17 ini masuk sehingga berpindah poin 7-8. Nomor punggung 7 Jody lakukan routine, sudah lakukan. Terima dengan sempurna. Satu pukulan quick mampu di blok
kali ini smashnya di blok dan sehingga menambah angka untuk penggolan salah 8 sama. Masih Jody lawan Putih, ternyata masuk 9-8. Masih Jody lawan Putih, sudah lakukan keluar menangin root sehingga berpindah poin 9 sama. Ya saling mengejar tim Rombong Gondas. Wow, keluar dibiarkan out. Penonton mulai berdatangan, berpindah makin sore makin ramai. Poin kembali 10-9. Kita Rombong 9 Amal mulai pada satu servisan dari Amal masih di depan kantor Desa BGS out. Kali ini nomor punggung 11 Leo guys. Sudah lakukan resi sempurna pada Anto. Satu pukulan dari Anto menembus blok 11-10. Nomor punggung 17 Anto lawan Sewa, dibiarkan out servis dari Anto ini 11 sama. Nomor punggung 1 Heru lakukan jump serve. Sudah lakukan angkat terbang Surya, ada cover di sana, balik kepada Leo, ada cover di sana, angkat bola depan pelan saja belakang tidak bisa dipendung cemesan nomor 10 dari Riku nomor punggung 10 ini tidak ada blok di sana. Luar biasa tim-tim Sukumarle ini. Masih Heru lakukan jump shot. Ini tim kedua Sukumarle guys, permainannya seperti ini guys, cepat Jody pelan saja. Lagi tim Wise. Nomor 4 nih. Nomor 4 ini sangat berbakat ya guys sepertinya untuk ke depan. Iga 11-11. Masih Heru. Kali ini servis dari Heru tidak mampu melewati net sehingga berpindah poin 12-13. Nomor punggung 15 Surya lawan Sol. Poinnya di set kedua ini saling terima oleh benar mengejar ya guys. Balik-balik Leo. Oh. Satu pukulan lurus Leo benar, nomor punggung 2 ini masuk. Poin untuk tim Sukumarle game 14-12. Nomor punggung 4 Rizky lawan Sol. Sudah lakukan resi sempurna, angkat kepada Jody, masih bisa pelan saja kali ini. PSU sempurna. Cus. Oh, tidak masih bisa. Oh, masih bisa diselamatkan rupanya guys. Out rupanya. Ternyata guys. Out. Poin untuk tim Sukmale. Menambah angka kembali 15-12. Sepertinya tim dari Bengkulu Sal ini tali sepatunya lepas. Nomor 4 Rizky lawan Putih. Resi sempurna, angkat ke belakang. Cuaca hari ini sangat panas. Angkat oli. Wes gila. Nomor 12 ini ya. Nomor 12 profit ini bisa dipendung ya guys. Terjadi tim out kembali di set yang kedua ini. Dengan Asy Rizky, nomor 4 tahun sudah lakukan. Terima dengan sempurna. Angkat Brad Jody. Oh. Pelan saja. Terjadi pelanggaran. Melakukan pelanggaran sehingga menambah angka kembali 17-12. Masih Rizky lawan Putih. Oh, poin ternyata untuk poin salah. Untuk penggolan salah 13-17. Oh, 13-17 selesai 4 poin ya guys. Nomor punggung 8 ayo lawan set Putih saja. Terima oleh sempurna belakang Leo. Oh, masuk sepertinya guys. Poin untuk smash dari Leo berpindah angka 18-13. Riku lakukan jump shot. Oop, ada apa terjadi salah posisi. Oh, pemainnya salah posisi, dapat peringatan dari wasit guys. Nomor punggung 10 masih Riku lakukan jump shot. Oh. Tidak mampu melewati net, berpindah poin 14-19. Kali ini nomor punggung 3 Reji lawan Sel. Terima dengan sempurna, angkat ke depan pelan saja.
review sempurna. Kembali ke belakang Jody, satu pukulan Jody. Tes 15-19. Masih Reji, nomor punggung 3. Lakukan serve, sudah lakukan. Terima dengan sempurna. Depan level. Satu pukulan mampu di dari blok, nomor punggung 11 ya, mampu diblok oleh ini. Jody nomor punggung 7 ini menambah angka kembali 16-19. Hop, masih bisa. Hop, penipuan. Oke. Okay. Hop, masih hidup bisa. Rupanya, guys. Menggunakan kaki masih kembali, berjalan. Angkat ke depan, kepada Anto. Oh. Angkat kepada Olip. Ternyata keluar, guys. Poin. Out dari Jody. Nomor punggung 2, Leo lakukan serve. Terima dengan sempurna. Angkat ke depan Anto, masih ada cover di sana. Masih bisa, bola melambung tinggi. Masih ada cover di sana. Angkat kepada. Siapa pemain pukulan salah tidak dapat melakukan bola. 9, amal. Tambah poin lagi ya, untuk tim Sukumarle, guys. Masih Leo, lakukan serve. Terima dengan sempurna, ke belakang. Pelan saja, cover semua, kembali kepada Olive. Wow. Satu pukulan Olive masuk. Melakukan kampungnya Sukumarle nih, guys. Wah, penontonnya sudah seramai sekali, guys. Mari kita lihat penontonnya seramai apa nih, guys. Dari sana sudah nomor ramai. 2, Leo lakukan fluting. Kalau enggak, di kamera lebih ramai kan, angkat guys. Ke depan. Pelan saja, cover di sana. Satu tipuan pelan saja dari Heru nomor 1 ini. Mama sudah mulai menunjukkan suaranya, guys. Masih Leo, nomor punggung 2, lakukan serve. Sudah lakukan, terima dengan sempurna. Belakang kali ini. Wow, keras juga nih. Tidak mampu dibalikkan. Menghasilkan poin untuk pengelolaan salah. Sehingga berpindah poin. Jody berkalung. 17-23. Nomor punggung 7, Jody lawan fluting. Sudah lakukan. Angkat ke belakang. Gila, guys. Tidak bisa dibendung menghasilkan poin untuk tim Sukumarle. Tes. Satu pukulan back attack dari Rico ini sehingga 24-17. Wah, udah last one sepertinya. Nomor punggung 12 baru main sepertinya. Sudah last one. Resif sempurna. Angkat ke depan ada Surya. Pelan saja, masih bisa. Permainannya hari ini santai sekali, guys. Tidak angkat tinggi ke depan biasa. Amal. Ah, keluar. Out. Game point rupanya, guys. Ah, babak kedua nih atau set kedua ini dimenangkan oleh game Suligi lagi. Balik. Oke, tim teman-teman Sukumarle, apakah puas hasil pertandingan hari ini dimenangkan oleh Sukumarle? Ya, lumayan. Sangat terhibur puas lah ya. Terhibur. Okay. Meskipun lawannya nggak imbang. 3-0, guys. 3-0. Itu namanya penghinaan tim lawan itu. Nggak boleh kayak gitu ya, guys. Ini ada komen nggak nih? Ini supir mantap lah untuk Suligi hari ini. Sukun mantap ya. Walaupun tim kedua tapi permainannya tidak mengecewakan ya kan. Oke, okay, guys. Mantap. Ini perkenalkan ya, ini salah satu anggota tim Sukumarle tapi merangkap sebagai travel. Travelnya apa namanya ini? Sekalian promosi ini. Fikri Travel. Travel Putus Simba. Oke. Okay. Yang nomornya bisa dihubungi travel jurusan mana, nomornya bisa dihubungi berapa? 0822 8550 0345. Oke. Okay. Oh, jurusan mana ini? Jurusan Bukan Baru Siasam, Siasam Bukan Baru. Siasam PP. Bukan Baru PP setiap hari ya. Armada mantap. Armada apa aja? Armada Innova. Oh, Innova ya. Masih full musik, full service pokoknya. Sangat nyaman lah ya. Oke, okay. Pekanbaru Siasam, Siasam Pekanbaru setiap hari ya. Menerima charteran juga ya, antar menerima kota, charteran antar provinsi. Oke, okay, guys. Itulah sponsor kita hari ini. Travel Putunya Simba. Simba. Oh, Putunya Simba. Oke. Okay. Ini travel nama apa, nama supirnya ini Aseng. Satu lagi Fikri ya. Fikrinya entah kemana. Mau komen lagi nggak? Oh, cukup ya, cukup.